Halo teman-teman, apa kabar? Baik lagi di Game Over Indonesia bersama Puja, si kacamata yang suka bermain game. Di video kali ini kita akan, bukan kita, sorry. Aku akan mengasih kalian tutorial bagaimana cara mendapatkan SSR pada saat gacha. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian biar kalian juga tahu. Dan follow Instagram Puja di sini. Oke, sudah? Terima kasih teman-teman. Tapi kayaknya ada yang kurang ya kalau video tutorial tanpa backsound tutorial. Oke, kita langsung ganti backsound ke tutorial. Bukan yang ini, sorry. Bukan juga yang ini, teman-teman. Nah, ini dia backsound tutorial ala YouTuber. Oke. Jadi, langkah pertama untuk mendapatkan SSR yang kalian inginkan yaitu adalah pertama kita menuju ke story mode, teman-teman. Terus dan cara ini cuma bisa pada saat ini ya, teman-teman ya. Karena ada kayak gini dong. Misi ini. Cara ini tutorial ini cuma bisa dilakukan pada saat yang pada saat sekarang, teman-teman ya. Karena ada event 20 million tanks kalau nggak salah ya. Jadi misi ini cuma bisa dilakukan pada saat event ini aja, teman-teman. Oke, kita hapusin aja. Bentar ya teman-teman ya. Oke, udah kita hapus semua. Oke, udah clear. Sudah dong pastinya. Oke, buat kalian teman-teman yang nanya, "Bang, kok nama akunnya beda?" Ya, ini second akun punya saya ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung menuju ke event, teman-teman. Jadi langkah yang kita lakukan tuh hanya mudah ya, cukup mudah, teman-teman. Jadi langkah pertamanya yang harus kita lakukan adalah menuju ke pojok kanan pada ini. Terus kita klik dua kali, teman-teman, pada siapa? Satu, tadi kan udah satu. Dua, terus yang bawahnya satu, dua, satu, dua. Kenapa kok dua, teman-teman? Karena itu tadi, klub kan lagi ngerayain 20 juta download ya, teman-teman ya. Jadi itu kayak apa ya, ritual gitu, teman-teman, biar dapetin SSR, teman-teman. Oke, kita lakuin semuanya, teman-teman. Satu, dua, satu, dua, teman-teman. Jadi proses ini itu cukup memakan waktu ya, teman-teman, tapi hasilnya juga ya kalian tahu yang sesuai kalian ini udah atau belum ya, yang kalian inginkan ya, teman-teman ya. Ini udah ding, sorry. Oke, ini oke, teman-teman, ini sudah. Pokoknya harus lengkap ya, teman-teman ya, harus diklik dua kali semua, teman-teman. Biar kenapa? Biar dapat SSR, teman-teman. Pas kalian gacha langsung dapat SSR, teman-teman. Terus yang nanya, "Bang, kemarin nggak gacha, Bang, yang di event 20 juta itu yang ada Genzo FBS sama Tsubasa Ijo sama si Sao." Karena ada itu ya, teman-teman ya. Sebenarnya aku gacha, tapi nggak aku record gitu, teman-teman. Terus dapatnya itu Genzo FBS. Jadi komen aja di bawah, kalian pingin nggak Genzo FBS yang aku dapat nih di review? Kalau pingin, komen aja di bawah, "Review Bang, apa aja skillnya yang bagus gitu." Nanti aku liatin deh skill yang bagus buat Genzo itu apa. Oke, udah kita pencet ini. Ini sudah. Kita pencet semua ya, teman-teman ya. Terus buat kok nyangkut. Terus buat minggu ini belum ada bocoran dari klub ya, teman-teman ya. Bakal ada ini udah tuh belum sih? Belum. Bocoran ada pemain DC atau enggak ya, teman-teman ya. Tapi aku berharap sih pemain DC-nya yang di rate up itu Sawada ya, teman-teman, karena aku lagi butuh banget pemain yang bisa nge-up kekuatannya Yuga ya, teman-teman ya. Yuga biru itu ya. Jadi gue butuh Sawada, teman-teman. Oke, bener-bener memakan waktu, teman-teman, kayak gini. Maaf banget, emang caranya tuh gini, teman-teman. Kita tuh harus sabar. What? Biar harus sabar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, teman-teman. Gitu. Terus ini gampang, ini pemain ini si siapa namanya, Kaiser tuh. Pemain lumayan buat nyelesain event ya, teman-teman ya. Kalau ada musuhnya tuh si Wakashimatsu, karena skill dia tuh Wakashimatsu killer, teman-teman.
lumayan itu pemain buat itu. Terus dapetinnya kalau menurutku gampang sih teman-teman. Kalian tinggal nyari apa? Klub tiketnya tuh kalau bisa 10 teman-teman biar biar rate dapetnya tuh lebih tinggi teman-teman. Karena kemarin aku nyoba langsung 10 dapet dupe teman-teman, dapet 2 langsung teman-teman. Lumayan. Bisa langsung dicolok ya kan teman-teman. Terus gak terlalu susah kok hanya ini apa event stake-nya itu menurutku cukup mudah daripada yang lain. Oke, ini udah mau selesai teman-teman. Ini tinggal diklik, klik, 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 sudah. Terus ini tinggal diklik, klik, klik. Oh, ini banyak. Cukup 2 aja teman-teman kalau yang situ. Karena ingat, ulang tahun klub yang ke ulang tahun dong. Karena klub lagi merayakan 20 juta. 2. Berarti 2 semuanya teman-teman. Identik sama angka 2 gitu loh teman-teman. Oke, ini kita karena cuma satu kita klik 2 kali. Oke, sudah. Ini kita klik 2 kali juga. Oke, sudah. Terus yang ini ya, ini eventnya juga ya gampang lah teman-teman ya, tapi drop rate-nya itu harus kita harus gacha ya teman-teman ya. Ya, pinter strategi marketingnya si klub ini. S3 marketing ya, kita suruh mau nggak mau harus gacha. Oke, setelah kita udah selesai mencetin tadi 2 kali, terus kalian pencet ke home, terus langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah pergi ke shop, lalu klik event exchange shop. Sabar, 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 jangan marah dulu. Lalu ke item teman-teman, terus kita beli SSR transfer tiket. Pasti kalian auto dapat SSR tiket. Bangsat kau. Bercanda ya teman-teman tadi ya. Maaf banget buat kalian yang udah ngikutin tadi cara-cara itu. Oke, sebenarnya tuh di video kali ini tuh kita cuma mau buka tiket SSR gitu teman-teman ya. Ya teman-teman. Dan ini juga aku juga belum buka yang ini, langsung aja kita buka yang ini juga. Sebenarnya video kali ini tuh cuma buka tiket SSR atau tiket gratisan semuanya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama itu kita buka ini. Apakah dapat kira-kira teman-teman? Apakah klub baik pada akun kedua Mendra Puja? Sang AKA gamers ganteng lah. Itu kan punya Arab, bukan bukan. AKA kacamata yang suka bermain game. Oke. Gak apa-apa. Dapat? Enggak dapat, teman-teman. Enggak apa-apa. Kalau di video kali ini tuh kita tenang aja, santuy ya, teman-teman. Jangan ada yang marah-marah gitu. Karena kok dapat lagi? What? Oh. Salah, teman-teman. Yang tadi itu yang gratisan daily yang 1 kali ya, teman-teman. Ini yang baru 10. Dapat nggak ya? Feelingku sih dapat, teman-teman. Karena udah lama nggak dimainin nih akun. Cet puter-puter-puter-puter. Set. Oh, nggak dapat. Ya. Udah tahu pasti klub itu kalau gratisan. Nah, ini loh teman-teman, ini salah satu pemain Masao yang dapat red up kalau kalian mainin yang buat gold medal tuh ya, buat ngumpulin gold medal. Ini tuh cuma dapat 10% teman-teman. Kalau kalian up ke SSR, kalian bakal dapat drop rate-nya tuh nambah 15% teman-teman. Oke? Gak mau buka. Komen aja di bawah teman-teman. Akun ini mau gacha step up ini enggak, debut transfer ini atau nunggu step up yang apa namanya? Step up yang selanjutnya kayak bakal ada DC ya teman-teman. Oke, kita buka SSR transfer dulu. SSR dong. SR transfer dulu teman-teman. Bener kan teman-teman? Kalau kalian mau dapet SSR, kalau kalian pengen dapet pemain SSR, kalian tinggal buka SSR tiket teman-teman. Dapet sini. Karma teman-teman. Kayaknya sih karma ini. Karma selalu ada. Gak boleh bohong ya teman-teman ya. Tadi cuma bercanda aja. Santuy, santuy. Gak boleh marah-marah teman-teman. Aduh, increase lah. Oke. Kita increase 4 teman-teman. Karena
kelamaan kalau ngesel-ngesel kayak gitu mulu. Ada lagi tiket yang bisa dibuka? Nih. 10, lumayan teman-teman. Kita buka semua. Kita habisin tiket-tiket yang gratisan itu, teman-teman. Oke, situ ada kelihatan, deh. Oke, nggak dapet, teman-teman. Oke. Inti dari video ini yang bisa diambil adalah jangan berbohong, teman-teman. Bukan berbohong sih, emang kan bakal dapat SSR tiket sih. Nggak berbohong, tapi karma itu ada, teman-teman. Kalian harus percaya itu. Oke, kita buka tiket transfer yang ini. Kita buka yang semua gratisan, kita buka semua, teman-teman. Oke, kira-kira bakal dapat atau enggak? Seharusnya sih dapat ya, teman-teman ya. Masa sih nggak dapat lagi? Ah, ada flare tapi kecil. Kira-kira bakal dapat enggak? Enggak tahu deh ini dapat atau enggak ini. Dapat, teman-teman, satu. Oke, kira-kira bakal dapat apa ini? Oke. Kira-kira apa? Clifford. Lumayan buat tim hijaunya ya. Di sini tuh kalau menurutku akun yang ini tuh lumayan, teman-teman ya. Banyak dapat pemain Dream Festival ya daripada akun utamaku ya. Kadang-kadang tuh bingung juga sama akun ini tuh. Oke, kita buka, teman-teman. Kita buka satu-satu, teman-teman. Biar kelihatan hawa-hawa biar dapat gacanya gitu ya, teman-teman ya. Kita buka, teman-teman. Set 1 2 3 kan pasti loh. Karma kan, teman-teman, enggak dapat, enggak ada flare-nya kan. Oh iya, lupa, biarin lah. Tahu pas lancur kok. Dari tadi ngomong lagi di link no. Ini dapat wire, teman-teman. Kira-kira wire yang mana ini ya? Aduh, wire yang lama, teman-teman. Enggak apa-apa. Yang penting itu enggak dupe, teman-teman ya. Daripada dupe kan susah ya. Oke, SSR tiket yang kedua kira-kira bakal dapat apa? Flare-nya lumayan, teman-teman. Misaki-kun. Misaki. Feelingku bagus nih. Feelingku pemain Dream Festival. Tapi nggak mungkin itu. Itu si kayalan tiket dewa ya. Apa aku bilang kan? Kenapa akun kedua ini dikasih Jun Misugi yang ini? Pada video kali ini kita tergarami sama akun kedua sendiri, teman-teman. Ini dari udah berapa lama ya? Sebulannya lalu aku pengen ini loh di akun utama nggak dikasih. Ini tuh, aduh, pemain paling nyebelin, teman-teman ya menurutku. Karena susah banget ketembusnya ya. Di white pass kena, di terobos masuk skill block kan susah ya, teman-teman ya. Apalagi kalau udah yang GG tuh, yang interceptnya tuh udah A50 be, auto interceptnya selalu kena ya, susah itu, teman-teman. Terus kalau mau dihadapi, mau di apa namanya, di spam shot, stamina killer, imba banget tuh pemainnya kalau dipikir-pikir ya. Oke. Karma is real, bitch. Oke, sekian dulu videonya, teman-teman. Udah buka-buka gacha dengan guaranteed SSR ticket. Oke, sekian dulu video dari Puja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian biar yang lain juga tahu. Segini dulu video dari Puja. Terima kasih telah menonton sampai selesai. See you next video.